ชดาคิดโหหวังมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส้วงมีหนังส้วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึงHalo bang, hip-hopers anjing. Buset, bukan. Datang-datang langsung anjing. Ini mah dikasih. Ini musik grup musik Jepang. Abibu ya bang. Buset langsung ibu. Main game apa? Main game nggak bang? Valorant. Iya. Main game Valorant. Aku main game ini bang. Tahu nggak bang? Aku main game ini. Alatnya ini, tahu nggak? Abibu ya bang. Lah buset. Bukan alatnya bang, kok ibu-ibu satu pusat. Ya sekitar berapa lah, rata-rata itu berapa? 2 juta. Oh, murah banget. Kira-kira main game apa bang? Tahu nggak? Kalau aku main pakai ini bang. Mobile Legend. Mobile Legend? Mobile Legend masa pakai gini? Main ibu pokoknya tuh bang. Main ibu. Tahu ini nggak bang? Tekken, Street Fighter, kayak gitu-gitu. Counter Impact, nggak main. Oh, abangnya juga wibu, jangan-jangan nih. Oke, saatnya kita spill ya kan. Soalnya aku belinya dari luar kota guys. Jadi ini benar-benar paketnya baru sampai beberapa hari. Dan ini dia, kita mulai rinciannya. Ini kita terlalu excited. Selamat datang di Live Tekken 7 oleh Lijanias dan juga Yoga. Kalau kalian perhatikan nih guys ya, ini ada 32 peserta. Ini adalah penentuan terakhir ya, karena di round 1 masih menggunakan best of 3. Jadi bisa dibilang ini penentuan terakhir buat Nes ini. Kalau misalnya kalah, udah masuk ke loser bracket. Masuk dong. Oke. Waduh, terlalu buru-buru. Emang lu. Masuk. Masih ada napas, guys. Kita melihat. Wah, akhirnya dapat juga. Ada combo dia. Ada wall nih. Wall combo. Oke, nice. Iya, coba ini. Tendang lagi dari orangnya lagi di bawah. Dia jebakan yang paling paling sering dipakai. Let's go balcony break. Oh, nice. Satu sama. Nih, aku yakin mereka kadang tuh diem bunglis ini pada mikir, aku harus apa ya di sini? Aku harus apain ya? Pada mikir gitu. Aduh. Sedangkan lagi jadinya. Apakah Kaicha Hanif rest drive? Oh. Gak masuk sayangnya. Meskipun ada wall hit tapi tidak sakit. Dari Cerkit bikin rusak puasa. Waduh. Ada yang komen juga. Punyanya Ancel, Katarinanya bikin batal puasa. Waduh. Itu, saya tidak ikut-ikut sih ya. Saya tidak puasa. Ya, ada yang gak sempet ngeblok. Iya, dan 3-0 loh. Masuk guys. Sampai wall cukup gak? Waduh, hampir sampai wall. Tapi itu udah sakit banget sih. Ini Paradise harus lebih sabar. Kalau enggak, dia bakal kalah ini. Gak masuk. Kalau kita melihat pertandingan sekarang, Onion menggunakan armor king lebih apa ya, keluar gitu auranya daripada Julia tadi. Julia kayak bingung gitu, mau diapain nih. Nice. Apakah Res akan keluar dari salah satu peserta? Tidak dilanjut launchernya, sayang sekali. Masuk lagi Panis yang baru. Bentar. Gamenya. Bentar. Kenapa gue susah banget dah main ginian? Gampang kok. Gini gue ajarin. Ini last member ya. Tuh, kita harus tahu ritmenya dia bermain. Tuh, kita blast aja. Tapi blastnya juga yang efektif. Kita coba blast yang justru lain ya. Tuh, kalau kita salah nggak defend kayak gitu. Nih, justru lain gitu doang. Tuh, justru lain gitu doang. Kita harus cari jurus yang efektif. Contohnya itu dikasih. Oke. Dikasih itu. Oke.
Tantangin dia. Oke. Oke, oke, oke. Dia kemana, dia mana? Aku kesini ya. Aku kesini, lihat, lihat, lihat. Yang hoki siapa nih? Yang hoki siapa? Lihat, adik-adik. Siapa yang ejek? Tidak ada. Saya jago. Sudah. Tadi siapa yang emoticon, emoticon? Pakai ini bisa, bisa aja. Adik Anugrah. Boleh. Siapa yang bisa main, guys? Mata kan? Sama yang bisa main. Eh, ini aku ngira-ngira doang. Eh, ini aku masuk ya, guys. Kalah ya aku ya? Lah, menang aja. Lagi. Menang ya. Udah kalah kan? Eh, gila. Kita sekali menang loh dengan tutup mata, guys. Oke, slide. Rip, rip. Bro. Rip. Ini aku menggigi gimang dulu, guys, ya. Sebelum diturunin orang-orang, kita harus lolos dulu, guys. Kita gini dulu. Aduh. Gigi gimang, ini pukul-pukul. Gimana caranya pukul, cowok? Cara pukul gimana, cara pukul? Wah, turu, anjir. Bang Wira, turu, guys. Turu, deh. Bang Wira turun, guys, turun deh. Au. Ada. Bang Wira turun, guys. Jangan bikin saya turun juga, guys. Kalau disawelnya gua turun, guys. Turun deh. Email live part ke sekian lah ini. Pokoknya pagi-pagi amat kita turnamen ke luar kota. Dan kita jangan lupa persiapkan amunisi kita ya kan, RK stick dan segala macam. Jadi berhubung aku dari Semarang, Jawa Tengah, dan turnamen di Surabaya, kita pagi-pagi jam 7 langsung berangkat. Jawa Tengah. Dan yang paling uniknya adalah sepanjang perjalanan kita dengerin lagu Tekken. Dan akhirnya setelah 4 jam perjalanan kita sampai di venue-nya. Dan meskipun ini turnamennya gak segede kayak model PUBG Mobile Legends, tapi kita excited karena habis vakum 2,5 tahun karena pandemi. Vibes-nya apalagi udah mulai berasa di venue offline ya kan. Isinya pun ceklek-ceklek di pad dan arcade stick. Terus crowd orang ngomongin tentang Tekken dan segala macamnya, itu bikin keren banget lah. And let's go, saatnya kita berjuang dari jam 1 siang sampai final ya kan. Dan ini buset, akhirnya timku satu-satu berguruan termasuk aku. Dan tersisa finalnya antara Asbir Razor Devil Jin melawan With Silver Warren. Siapa yang menang nih? Belum. Set final akhirnya Devil Jin SB Razor menang. Dan tetap tenang aja, timku juga tetap ada yang juara 8 dan temanku dari Ulas itu juga juara 5. Pak silapnya Kobo MDM3S MDM3. Ya. Aku pintu berbaik. Salah. Dia sombong, rajin beribadah. Jago Kobo. Mantap Kobo. Mantap Kobo. Kobo menang guys. Kita menyenangkan Kobo. Hah? Enggak, bukan.
enggak. Bukan, enggak. Ya benar teman-teman, emang itu aku. Sama kan? Ya udah kalau gitu jangan lupa dukung aku ya. Apa yang deg-degan ya? Kenapa? Aku deg-degan guys, sama anime. Takut sama hantunya atau takut sama animenya? Deg-degan beban. Bentar, maksudmu saya beban, ha? Bukan gitu. Sebentar, aku kok jadi grogi? Ntar kita lihat settingannya dulu ya guys ya. Oh my god, aku digrogiin TikToker 75.000. Amira mau tak kayak gitu. Ih, parah. Masa gitu guys? Padahal kita 78 loh. Oh iya ya, maaf 78. Merendah untuk flexing. Ada kuncinya kan, di mana sih kuncinya? Ah, kuncinya di sini. Aku akan meng-carry manusia. Kamu mau di-carry anime enggak? Aku di-carry anime, guys. Oh iya. Suka. Oh iya. Duluan ya, dadah. Yo. Enggak gitu dong. Aku di-prank anime. Begini kalau hari pertama main Rumble Verse. Oh, ada. Wah, ayamnya diambil. Tar, kalem. Ayamnya ada di sini, guys. Makan ayam dulu. GG, guys. Buset, di-unblockable dari arah yang aku tidak tahu dari mana loh. Susah kali ini. Kalem. Aduh. Kalem. Bisa menang. Aduh. Aduh. Tinggal buy one kah kita? Wah! Gila! Wah! Wah, nggak bisa. Gila. Teh. Dua besar, tiga besar. Cabang bisa berkah. Di mana, guys? Yang Tekken ini kan 100 ya. Cuma 10 ya. Kita teori apa, guys? Kita gacha King of Fighter Tekken. Kita lihat apakah kita hoki. Kita teori sambil nyetel apa, guys? Mau dapat Devil Jin ya, guys? Ini dia gambar Devil Jin ya. Kita taruh di dada kita. Oh, satu Tekken lah minimal. Emas. Dapat ya. Enggak ada Tekken-Tekkenan. Sekarang kita pakai teori apa, guys? Teori buka video ini. Trailer Devil Jin. Nih. Kita ambil buka trailer Devil Jin ya. Yuk. Apakah kita berhasil mendapatkan, guys? Ya. Pakai dia dapat. Emah merah orang u. Benimaru oke. Oh, oke. Okay. Nina berarti. Nina William. Dapat Nina, guys. Enggak apa-apa, dapat Nina lumayan lah, dapat Nina. Jendek, Mas. Santai, Bang. Oke. Ini apa, Bang? Enggak, ininya salin. Salin toh. Nah, berarti salin. Mana ke BRI tadi? Keluar ini. Nah, ini ke BRI. Nah, ini lo lagi gangguan, Mas. Nih, coba.
Oh itu bisa itu. Single aja sih kocok. Bisa enggak? Bayar kan? Hah? Bayar. Iya bayar, kayak bisa. Bang pakai vakum ram boleh. Ya aku mainnya sambil ini ya, pakai nama aku. Ya itu lah, tinggal kirim kayak biasa. Bisa? Oh, oke. Bukan itunya. Katanya ada itu. Iya. Enggak maksudnya ini loh, kabelnya enggak terganggu. Aku takutnya itu. Bisa. Bisa mah. Hati-hati, abon sahabat. Oh, sekali. Evan Wira berhasil memperpanjang nafas sampai game yang ketiga. Oke. Itu tadi tipis banget. Tidak mau Evan Wira harus jaga jarak terlebih dahulu, tapi tekanan tidak akan dibiarkan lepas kali ini. Guys, bakal terus mendominasi, terpojok sudah, flying kick diberlakukan, tapi masih ada usaha terakhir yang nampaknya special skill masih coba bisa digunakan tapi pada akhirnya bentuknya. Nampaknya dari selesai berwira masih berusaha untuk bisa memberikan perlawanan. Guys, dapat terlambat, satu pukulan terakhir menutup, kalahnya dan ternyata Vaksin itu ada pilihannya gitu. Wede. Wede. Makasih, meskipun aku tidak terdengar apa-apa. Ini musiknya kegedean gak sih? Kacau. Hasil 3 hari, belajar game, Dragon Ball Z. Gak biasa aku ini. Guys, akhirnya aku ada alasan buat bangun pagi di hari ini, guys ya. Bakal itu Paul kah? Paul Lau. Wah, anjir di Colosseum, guys. Jack 8 kah? Kingnya masih ada. Oke, confirm, guys ya.